ini lur, ini di musim penghujan ini di rumah, di atasnya rumahnya Bapak Bale ini ada sumber lur. Biasanya nggak ada, ini nggak tahu air dari mana, yang jelas sumbernya jernih banget ya. Ini tepatnya di atas rumahnya Pak Bale ya. Nah ini pok ini ngono ya lur, pok sumbernya. Dan ini asli air sumber ya dari pegunungan di musim penghujan ini, karena curah hujan tinggi banget ya di desaku sekarang ini. Ini masih di wilayah Kali Tengah, tapi ini di dusun Kali Duren ya, dan dikelilingi oleh perbukitan karena seijuru-juru, jadi lihat sumber aja takkan ber ya. Seakeh banget, tambah lagi di musim penghujan kayak gini. Ini lek ngarani wong Jawa bedah sumber lur, jadi di mana-mana ada sumber yang dulunya nggak ada tapi sekarang jadi ada. Dan ini airnya mengalir ke jalan lor ini ya, sumbernya besar banget, mengalir ke jalan. Ini di rumahnya Bapak Bale, di atasnya ada sumber kayak gini, hampir ke dapur lor ini. Yeay. Nah, ini airnya ke jalan. Bang bening dhuwur tak nganu. Tak utek-utek jadi budek. Sumber alami ini. Air bersih, Lur. Nang jalan. Nah, akhirnya nang kot. Nah, ini rumahnya Bapak Bale. Jadi di atasnya rumah itu, di belakang rumah itu sumbernya tadi ya. Besar banget ya. Tepat di atasnya ini ada pohon pisang sing luwandung gedang kepok lho. Gedang sing larang dhewe, gedang sisi suwide ya. 6 bulan baru bisa dimakan. Sumbernya jan luar biasa banget. Nah, jadi sumber ini hampir mengenai rumahnya Pak Bale lor. Oh, wompon udah masuk lor, Pak. Udah masuk ke rumahnya Pak Bale. Pon mlebet teng pawon apa berarti? Oh. Oke lor, katanya udah masuk ke rumah. Kita lihat ke dalam ya. Ternyata udah masuk ke rumah. Nembus keng tembok nih niki berarti. Itu ngesarwi sumber ya. Ngandap niki. Oh, ini lor. Wah, nggih niki. Udah masuk rembes. Lah niki, wah wageng lho. Lah nggih. Lah nggih niki malah gemplah. Nih lur, sumbernya udah masuk ke rumah ternyata. Tak kira hampir. Pak wis masuk. Lah sak mriko lho. Nah, lah kuwi mulane dikene bolongan kuwi lerakuat kan budak iki. Wah, ngoten nggih nggih nggih. Niki mulai napa? Nambengi anu. Pun. Oh, tasik wau dalu nggih. Oh, ini mulai tadi malam lur. Ini masuk ke dapurnya Mbak Nar nih ini. Brambange kok brambange tukul. Iki cara ratak robone dhuwur dek nginane mbutak. Pun pun mbutak teng dia nggih. Nggih nggih nggih. Tak tambahire sak meniki burung gempol meken kok lek bet mutak ngetak kuras. Nganu lek taun-taun winginane rendeng mboten nate ngeten iki. Yo ngene iki tapi enggak gede ngeten. Enggak separah niki nggih. Nggih nggih. Tapi sing paling parah nggih tahun ini nggih. Karena curah hujan dan tinggi. Kayak tiap hari hujan lho iki wis mewendung pokoke bar bedhok wis kena. Nggih kok lek sampe udan malah jan malah banjir. Iki tau mlebu omah teko kono iki tapi yo ndak turun tak. Wo dereng dedurne ngoten. Nggih nggih nggih. Fenomena alam lho iki. Lek teng dapur aman nggih teng mriki pawane? Aman. Cuma nak curah tinggi ya itu mbutak. Won airnya mbutak ngoten. Nggih nggih nggih. Kulo nggih kaget lho iki banyu apa? Kulo kulo kinten nek jeding terus kulo tanglet maktun. Wis sumber lho ngono. Delokne dhuwur omah. Ya wageng kulo ningali teng dhuwur niku wau. Sumbere. Sumbernya besar sekali. Mungkin baru tahun ini ya. Ini bersih banget ya. Bening.
fenomena alam. Dulu di tahun-tahun sebelumnya enggak seperti ini ya, tapi di tahun ini karena curah hujan tinggi sudah tidak yang ini sih. Mulai tadi malam ya, sumber. Oke, buat sahabat desa, mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya. Jangan sumbernya tenan lur, jernih. Uwanyes dan kles ya. Air dari sana ini di atas nasanya sana rumahnya adiknya bapak Matur. Ini jana asli dari pegunungan lur sumber ini. Kalau sungai di bawah sana ya. Ya sungai ini di bawah sana. Tapi sumbernya malah neng dhuwur lur. Oke buat sahabat desa matur suwun wektune, doa terbaik kagem panjenengan. Minta doanya, minta dukungannya supaya channel ini ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Di konten sederhana, konten pedesaan. Cuaca udah mulai mendung lur. Mungkin bentar lagi hujan, ya baru hujan lur. Awan pewana, sore moro-moro hujan. Nah ini rumahnya Pak Bali, dapurnya tadi udah kena sedikit. Nggih. Yeah. Pun mendung. Udah mulai ya mau hujan lur itu. Mendungnya wis toto-toto. Sepetang dedet. Nah, mor mak bres ngono wis udan lur ya. Nah, ini airnya tadi menuju ke sungai ya. Sungainya di bawah sana. Panasnya tapi niko mendungnya poteng. Oke, sahabat desa mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Terima kasih waktunya. Doa terbaik kagem panjenengan semua ya. Saya YouTuber Gunung dari Blitar Selatan. Apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.